ini dalam Betul ke Bohong Saya. Pasangan selebriti anda, Nubahan dan Hidayah, Kat Farish dan Tini, Man Raja Lawak dan Ina, dan hos anda, Johan dan Oslin. Kita mulakan segmen yang pertama dengan kenyataan daripada... Siapa? Nubahan. Nubahan dulu. Ya, saya. Silakan Nubahan. Kami ada haiwan peliharaan arnab yang bernama Mr. Wiggles. 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 Oh, wiggle, 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 wiggle. Oh, wiggle, wiggle, wiggle. Betul. Tak, 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 tak. Wiggle, wiggle, wiggle. Sila tanya soalan. Dapat masa kecil ke atau dah besar? Dah besar sikit lah. Dah besar sikit lah. Siapa? Siapa yang bagi nama tu? Wife saya. Ha, kalau saya punya nama, Man ke? Eh. Abar nak, abar nak. Tuan, buang, buang. Umur berapa, Wiggle? Umur berapa? Oh, masa ambil tu... Kita mana tahu umur berapa? Ah, kita ambil kecil lagi, masa dah besar sikit tu. Jadi, tak tahu umur. Senang bagi, dah akhir balik ke belum? Macam nak tahu. Dah berapa lama kau mula? Ah, baru setahun. Warna-warna. Datang ke betina? Tak nak bawa mister. Takkan betina. Wah, ingatlah. Aku pun tak perasan tadi. Berani kau mama dia. Warna, warna. Warna, warna. Warna, putih coklat. Putih coklat. Ya, coklat. Badan putih, ekor coklat sikit. Mata merah. Kuku potong tetap ingin. Nampak naum. Okey. Jadi sekarang saya nak perlukan jawapan. Betul ke bohong? Wiggle, wiggle. Betul, betul. Betul adalah jawapan pilihan daripada Kat dan pasangannya. Bagaimana pula? Dia dah betul, takkan kita nak ikut. Kalau dah betul, kita bohong lah. Tengok pun. Bohong lah. Bohong, eh? Confirm bohong, eh? Bohong. Jadi kita sama-sama saksikan jawapannya. Betul ke bohong, sayang? Wiggle, wiggle, wiggle. Jawapannya dan ini bermakna bagua belum tentu bijak. Ya. Okey, 1, 2, 3. Baiklah, kita ambil kenyataan yang kedua daripada Hidayah. Berkenalan 7 tahun. Suami tidak pernah berikan hadiah. Susah tau lelaki tak bagi hadiah. Kadang-kadang dia merajuk, dia bagi. Tipu. Kau tak payah bincang ya? Kau memang tak payah bincang ya lelaki bini. Jadi lepas apa? Ni kasi dia hadiah tak? Itu kan, itu ada kahwin yang. Oh, tu kamu. Beri dia present eh? Kasut. Kasut. Itu bukan hadiah ke? Tak, dia cakap sepanjang dia kenal sebelum dia kahwin, tak dapat hadiah. Sebelum kahwin? 7 tahun perkenalan. 7 tahun perkenalan. Ada. Ini pun walaupun sejambak bunga ke? Bukan masa sejambak, mengajuk kau takkan tak berjawab apa. Tak, masa mengajuk kau takkan tak berjawab apa. Nubah muka macam macam ni. Ayat dia dengan perkataan kan, susun baik. Dia tak bagi bunga, dia bagi ayat dia. Dah, sekarang betul ke bohong? Betul, bohong. Bohong adalah pilihan jawapan peguam dengan yang Arif dan cikgu. Kita rasa betul. Sebenarnya dia nak keliru betul yang. Rasa betul ni. Muka kedekut ni. Betul adalah pilihan daripada cikgu dan pengetua. Jadi sama-sama kita saksikan jawapannya betul ke bohong. Sayang. Dan ini bermakna. Sekali lagi kau buang. Ya, akan dikaren. Ku terima segala galanya dengan redo. Baiklah, kita terus dengan kenyataan yang ketiga daripada kami. Ini pengalaman saya. Teruk betul lah kalau dia bercinta. Jauh. Ni. Okey. Ni kau kena kara ni. Kena kara ni. Anytime ni. Boleh rasa semua. Dengar. Kita orang kahwin. Kita orang terpaksa berpisah selama 2 minggu. Sebab dia kena kerja outstation. So, betul ke bohong? Outstation tu kat mana? Penang. Jual kereta kat Penang. Pergi Penang nak apa? Aku naik apa? Aku jual kereta, aku naik kereta lah. Oh, okay. Takkan aku nak jual maruah pula? Jual kereta lah. Aduh. Soalan. Kahwin tu dekat mana? Masa tu? Kampang. Tak, dia tinggal 2 minggu tu, dia bagi nafkah tak? Kau macam suami dia pula. Batin tak dapat. Batin aku pakai SMS. Hebat. Dapat call lah, selalu call lah. Dapat call lah. Tak, dulu ada WhatsApp tak?
Cuma kena tinggal lah. Tak ada, masa tu BBM, BlackBerry. Makan tu macam mana? Makan minum. Pandai-pandai dia lah. Aku tinggalkan dia, pandai-pandai lah. Tu tahun bila tu? Tahun... Belas tahun yang lalu. Lepas tu dia pergi. Nampak nak bohong ke? Masa ikan lah dia pergi. Sebelum dia pergi tu masa tu aku jual kereta. Masa tu aku jual kereta. Okay. Kau jual kereta. Okay, masa kau gerak 2 minggu tu, Ozin duduk mana? Rumah mak mertua ke? Rumah sendiri ke? Macam mana? Rumah mak aku. Takkanlah merempat tu. Rumah mak aku. Kenapa tak ada rumah mak sendiri? Sebab mak dia duduk sorang-sorang. Ada malam ni, Blackbeard! Wiggle. Ya! Satu, betul ke? Bohong. Bohong adalah jawapan pilihan daripada Nubahan dan produk kecantikannya. Bohong. Bohong juga adalah pilihan jawapan daripada Cat dengan Farisnya. Kita orang ni memang daripada tadi tak pernah kena lagi. Rasanya betul ni. Bohong ni rasanya betul-betul yang betul. Doa kita bersih, nampak bersih. Betul pula ada pilihan jawapan daripada Man dan Cikgu. Masa tu Johan banyak job masa tu. Aku jual kereta masa tu. Jadi kita lihat jawapannya betul ke bohong? Yang tengah yang sayang. Bapak wiki. Tanya. Okey, Man. Sebab bini, bini saya dia tak takut ular, tak takut apa, biar dia. Okey, biar. Ina kena taruh. Tak ni tekan sampai ada tekan. Okey, jangan lepas. Jangan lepas. Tu bini aku, aku tu bini aku. Aku tahu tekan dulu kan macam ni. Aku tekan dulu. Okey, jadi jumpa kami di segmen yang kedua selepas ini dengan pasangan yang lain pula. Jangan ke mana, kembali selepas ini. Macam mana siasatan dilakukan? Dia kata bohong. Apa-apa nanti dia tidur luar lah. Kita mulakan statement yang kedua dengan keterangan daripada Kat Farid. Silakan Kat. Kek perkahwinan kami jatuh dan hancur semasa majlis persandingan kami. Berapa tingkat kek tu? Belum tahu. Berapa tingkat? Tiga tingkat. Warna apa kek? Tiga tingkat. Jatuh. Tanya. Kek apa kek coklat? Kek. Kek warna. Tak sempat rasa. Sebab surprise. Dah jatuh, tak kena ambil kaca. Nampak. Nampak dalam warna. Habis saya tahu, okey. Dalam ni warna apa? Atas kek ada apa? Atas kek? Patung ke? Patung kecil. Patung kecil. Apa patung tu? Macam mana boleh jatuh? Siapa yang bawa? Macam mana boleh jatuh? Sekarang ni. Pakcik aku langgar benda tu sebelah. Sebelah pelamin. Siapa yang sponsor kek? Siapa sponsor? Itu mesti lemak bapak dia. Dah. Tadi dah. Tak ada lagi soalan. Macam kesian je ni. Kesian, betul lah. Betul adalah pilihan Nubahan dan pasangannya. Hidayah. Mana dengan Ina? Macam mana pula? Bohong. Bini saya kata bohong. Apa-apa nanti dia tidur luar lah. Okey. Akibat tidur luar, bohong adalah pilihan daripada pasangan mereka dan sama-sama kita saksikan jawapannya. Betul ke bohong, sayang? Dan ini kita dapat saksikan malam ini mungkin tak ada live yang di mana salah seorang tidur di luar. Sebab dia nak tidur luar. Andai aku bintang. Okey, kita ambil keterangan yang kedua daripada Tini. Silakan Tini. Kami ni pernah ditahan oleh pihak security airport Heathrow kerana mereka mengesyaki kami membawa barang yang mencurigakan dalam beg. Airport mana? Heathrow. London. Buat apa pergi London tu? Cutilah, honeymoon. Berapa hari? Seminggu. Dua minggu. Dah ada kiri. Bag tu besar mana? Tak, bag besar. Bag saya. Sebab banyak bag buat? Banyak. Sebab banyak. Kita orang pergi satu family. Ramai. Dia syak siapa? Which one of you? Mesti lah husband dia. Dia syak barang. Barang dalam bag. Berapa lama kena tahan? Berapa hari jugalah. Bag warna apa? Warna hitam. Bag semua hitam pun. Bag semua hitam. Macam mana siasatan dilakukan? Hooray!
ni tanya. CSI ke? CSI dari Miami. Suruh buka. Buka beg semua. Dalam tu ada laptop. Dia suruh buka laptop. On laptop. Tengok dalam. Lepas tu saya kena buka kasut. Stokin semua keluar. Kan? Tapi seluar tak adalah buka. Sebab baju semua tak buka. Aku rasa itu soalan yang terbaik dah bini kau bagi tu. Sekarang jawapannya. Sejak soalan bini betul kau. Ke bohong? Aku bagi 5 second je. 1, 2, 3. Betul, betul adalah pilihan jawapan daripada Nubuan dan Hidayah. Yang macam mana? Mana cikgu? Bohong, bohonglah. Macam mana ni? Baiklah, kita sama-sama saksikan jawapannya. Betul ke bohong? Sayang. Tahu tangan, tahu tangan. Tangan kau dekat atas tekan. Siapa yang menyala? Sama-sama kita nyanyi. Balong malam di mampu. Wiggle, 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 wiggle. Baiklah, keterangan yang terakhir datangnya daripada kami dan keterangan itu adalah dia ada habit dari kecil. Memang dah mak dengan ayah ajar korek telinga. So sebelum nak tidur mesti kena korek telinga. So benda tu berlarutan sampailah sekarang ni. So setiap malam perjanjiannya di dalam kontrak mengatakan kalau you nak kahwin dengan I, setiap malam sebelum tidur, you korek telinga saya, tak kira mengantuk macam mana. Jadi jawapannya, betul ke bohong, sayang? Berapa lama nak korek? Berapa lama nak korek telinga? Selagi saya tak tidur, selagi tu dia kena korek. Sampai lenggu-lenggu, ha? Pakai cotton bud ke? Cotton bud. Cotton bud tu satu bekas tu berapa hari habis? Satu hari berapa hari habis? Bekas tu, hari-hari korek telinga. Sebulan. Sebulan dan 2 bulan. Tengok pada cuaca lah. Tapi satu paket tu ada berapa? Satu paket. Kak, sayang. Paket tu ada berapa? Satu paket tu ada dalam 60. 70. 60. 60, betul lah. Sebab aku tak kira. Ni. Last soalan. Tu tidur malam. Kalau tidur siang ke, tidur dalam kereta ke korek. Apa, kena korek juga. Korek. Memang korang ada korek je lah. Dah, betul ke bohong? Bohong adalah pilihan jawapan daripada Nubuan dan pasangannya. Nampak macam tak logik tapi rasa betul ni. Betul. Betul adalah pilihan jawapan Man dan pasangannya. Betul. Betul juga adalah jawapan daripada pasangan Kat. Jadi kita sama-sama saksikan jawapannya. Betul ke bohong, sayang? Betul adalah jawapannya. Memang aku daripada start kahwin. Dia sweet lah korang ni. Aku dia sweet je. Baiklah, kita teruskan dengan segmen yang ketiga. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Apa tu? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa sebentar lagi. Hei, jangan gerak-gerak. Tak ketawa ambil pergi dia. Unden. Kata dia kuat den. Eden nak kata. Eden, kata Eden. Kita mulakan segmen yang ketiga dengan keterangan yang pertama daripada Man. TV saya tidak pernah ketawa apabila saya berlawak. Tak lawak apa yang dia buat, tak kelakar ni. Akaknya dia ada emosi yang teruk. Macam contoh nak kahwin lain. Itu bukan lah. Itu bukan kelakar, Man. Itu tak kelakar, Man. Nek, selalu kau buat lawak pukul berapa? Betul juga, tak tengok masa. Kadang-kadang naik motor nak pergi hantar dia pergi sekolah. Kadang-kadang waktu tengah bawa kereta, tengok dia macam muram-muram je kan. Aku buat lawak. Tak. Contoh lawak yang paling best lah Man pernah buat kat wife tapi tak tahu. Yang lawak? Rasa macam kecewa betul lah dia tak ketawa. Apa lawak tu? Tolong tunggu. Nak ingat sikit. Balik benda tu jauh tau. Benda mana tu. Boleh mesti. Ini dia kata, isteri saya tidak pernah ketawa. Maknanya sejak aku masuk Raja Lawak, sebelum tu dia tak pernah ketawa. Cuba kau cakap, muka saya macam Aaron Aziz tak cakap? Cakap kat dia. Yang, muka abang ada macam Aaron Aziz tak? Tak ketawa ambil pergi dia. Betul juga kan? Macam dua ripen je. Tak. Peguam tak boleh gelak. Dalam mahkamah, tidak dia menangkan gelak. Peguam.
aku tengok dah, ini. Dah cukup. Orang ni nak dah gelak aje. Tapi nampak pembongkak ni. Nampak pembongkak kan? Nampak pembongkak bohong. Confirm. Bohong adalah pilihan bohong. Jawapan Siwari dan pasangan ni. Ah, bohong. Membohong. Bohong ya. Adalah bohong. Pilihan jawapan daripada Kat dan pasangannya. Dan ini betul. Jadi sama-sama kita saksikan jawapannya. Betul ke bohong? Sayang. Sayang, tengok ni sayang. Betul adalah jawapannya. Bini aku baru pulang penjaga tau. Serius. Takkan tak nak gelak weh. Takkan bagi sampai nyala, sampai nyala. Tak ada lampu tu. Sampai nyala. Ha, okey. Apa? Dah sabarlah. Kita teruskan dengan keterangan yang kedua daripada cikgu yang tak pernah gelak. Selama 13 tahun berkahwin, weh, macam bagi ucapan. Cuma sekali sahaja kami bercuti, iaitu honeymoon. Dan sekali itu pergi mana? Pergi Cameron Island. Macam percutian aku. Kita jumpa kat sana kan itu hari. Man, jangan babitkan aku, Man. Tahun berapa? Tak, tahun bila? Tahun tu... Berapa eh? Dah Akak, seminggu lepas kahwin. Seminggu lepas kahwin. Tahun bila? Tahun bila tu, tahun dia lah mana tahun, kalau kata tahun tu sebelum ada anak lah kita honeymoon. Ada anak lah. Ya, tahun bila tahun kau pak, kau ni, ni angkatan dia. Aku cakap tahun bila. Tahun special moment kan? Special moment. 2003 je. 2003. 2003. Anak sekarang berorang? Anak dorang. 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 Laki perempuan. Berapa tahun kahwin? Tahun dah 13, kahwin dah 13 tahun dah. Aku rasa soalan ni macam ni nak kena. Cameron Island eh? Okay, apa? Cameron Island? Naik apa? Bas lah. Kita orang ikut rombongan. Ada macam rombongan tu nak pergi. Kita orang, kawan kita orang macam support lah. Kita orang pergi. Itu pun masa tu. Sponsor lah dari kawan. Sponsor dah. Cukup. Betul kau pembongak. 13 tahun eh? Oh, tak. Eh, 13 tahun. Eh, kau diam. Kau sudah. Kau ni kan? Bohong. Bohong adalah pilihan. Jawapan daripada Kat. Farish dan juga Tini. Man, kau tak payah nak buat buka macam tu. Bohong juga adalah pilihan jawapan daripada Nubar dan Hidayah. Mari sama-sama kita saksikan jawapannya. Betul ke bohong? Sayang. Betul adalah jawapannya. Salah dia. Tak, kau duduk. Duduk. Okey, letak tangan atas tu. Endoy lah. Okey lah. Tadi tiga tangkai. Kata munden, kata dekwa den. Eden nak kata. Eden. Keterangan yang ketiga daripada kami, iaitu berbunyi begini. Kita orang pernah tak bercakap selama 2 hari. Maknanya gaduh. Okey, ini gaduh besar. 2 hari tak bercakap. So betul ke bohong? Okey, kes apa gaduh? Dia main game. Siapa? Daddy memang kaki game. So, dia main game. Anak melalak. Rumah bersepah. Makan pun aku nak kena kita. Kenapa kena tunggu 2 hari baru pujuk? 2 hari aku pujuk. Tunggu dua hari aku pujuk. Hari ketiga baru satu katil kau. Game apa? Apa game pun aku main. Janji dia game. Main apa Mad Max apa benda. Entahlah. Macam lalu mana berjaya membuatkan dia cakap pada hari ketiga? Masa hari kedua. Dia bagi handbag. Oh. I baru nak jawab. Nampak I ni bertanggungjawab. You je lah sayang. I ikut je lah sayang. Sayang? Ya. Yeah. Boleh? Ha? Belikan I handbag lagi? Boleh sayang. Saya cantik. Okey. Dah! Kau mengepemongak ada semua ni? Betul. Betul adalah jawapan pilihan daripada Kat dan peguam yang Arif. Betul? Betul. Betul juga pilihan daripada Nubahan dan kecantikannya. Di atas saintis jiwa kami kata bohong ni. Aku tak boleh kering-kering. Betul. Mana diorang buat lawak takkan kejap je boleh. Kita orang nak tukar jawapan lah beliau. Tukar jawapan. Bohong adalah pilihan jawapan betul daripada Man. Oh. Jadi sama-sama kita saksikan jawapannya. Betul ke bohong? Sayang. Di sini ku mari.
Bohong adalah jawapannya. Apa hari kita? Aku kalau kata dengan dia. Satu waktu je. Satu waktu. Paling lama satu waktu. Berasa je. Jadi dengan ini, boleh tak tolong ke ataskan sikit? Sebab awak, pasal awak nubahan kena banyak kali tau. Kan? Man, saya bagi bahagian anda pada awak untuk kira, Man. Satu. Aduh. Kira kat sana. Satu. Kira. Satu. Dua. Tiga. Baiklah, kita tengokkan langkah untuk setiap kumpulan. Kumpulan daripada Man mendapat 5 markah. Jangan betul sangat. 2 markah. Saya. Kat, kumpulannya mendapat 2 markah juga. Dan kita ini bermakna... Karen yang menang. Sebab dia request. Karen yang menang. Tak. Okey, buat dia nak tidur dua. Ha. An. Baiklah, keterangan yang tajalah bagajalah. Tiga tangkai.